Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari bahasan tentang engine mounting yang kemarin baru saja saya upload ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan kondisi engine mounting itu yang sudah tua tapi mesinnya enggak goyang-goyang. Jadi mari kita lihat pada mobil ini. Ini adalah mesin Panther dari entah dari mana, ini pokoknya plat V. Ini kemarin kesini dengan tujuan katanya untuk turun mesin, tapi setelah diteliti ternyata saya rasa ini mobilnya mesinnya tidak ngobos. Nah, kemarin waktu saya coba sore mau saya bawa pulang, ketika mau saya bawa pulang itu setirnya itu getar, dashboardnya juga getar, tapi mesinnya saya tidak merasakan goncangan-goncangan ya. Jadi saya ini juga sekalian akan melihat bagaimanakah kondisi engine mountingnya. Jadi saya rasa ini engine mountingnya emang sudah kedaluwarsa atau mau diganti, waktunya diganti. Karena engine mounting itu kalau sudah tua biasanya itu kalau nggak putus biasanya keras. Jadi sudah keras mati, jadi lenturnya nggak ada, jadi tidak bisa meredam getaran. Jadi getarannya itu akan terus merambat dari mesin sampai ke bodi. Nah, seperti itu. Terus engine mounting itu juga nggak boleh terlalu lentur ya. Kalau terlalu lentur dia mesinnya akan seperti melompat-lompat gitu. Jadi istilahnya itu seperti ndul-ndul gitu ya, goyang. Tapi yang jelas kalau kita bisa merasakan apabila mesin itu goyang dan pincang itu kebanyakan bukan dari pangkon mesinnya tapi dari mesinnya sendiri. Kalau mesinnya itu emang nggak rata, ledakan antar silindernya nggak rata, akan timbul getaran yang berlebih. Dan engine mounting itu fungsinya hanya untuk meredam getaran supaya tidak sampai ke bodi. Jadi tidak bisa meredam getaran mesin itu sendiri. Mari kita mencoba mobil ini sekaligus untuk merasakan bagaimana kondisi mesin ini. Apakah emang sesuai dengan request pemiliknya untuk diturunkan atau emang untuk di setel saja. Kita coba dahulu, pagi ini masih dingin mesinnya, belum di start dari maghrib kemarin. Lihat kondisi temperaturnya juga masih dingin, berarti ini suhunya sama dengan suhu udara luar sekitar 25 derajat pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan kita bawa mundur dulu, mundurkan. Ini teman-teman ya, setirnya getar ya ini ya. Nah, kalau dipegang ini setirnya getar. Lihat, jari saya getar seperti ini. Dashboard juga getar. Tapi mesinnya ini rata. Jadi mari kita lihat dulu bagaimanakah mesinnya, seperti apa. Nah, lihat. Dengarkan. Ini mesinnya tidak pincangan atau rata ya. Jadi getaran mesinnya itu tidak pincang, tapi rata. Dan mobil ini katanya kok ngobos, ini sudah belum kita cek. Oh iya, emang kalau dicek ini emang walaupun pagi hari ini emang sudah langsung mengeluarkan asap ya. Jadi ini mesin masih dingin seperti ini, kita cek. Benar sekali, ini mesin masih dingin sudah mengeluarkan asap di stik ulinya. Jadi emang sudah terdeteksi kebocoran kompresi.
Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai di bengkel. Ini kita coba tadi sambil berangkat ke bengkel. Ini mesinnya akan kita periksa ya. Ini mesinnya sebenarnya rata ya, tidak goyang. Nah, ini mesinnya rata. Cuma getarannya sampai ke bodi seperti ini. Bagaimanakah kalau dilihat ngobosnya? Ya, ini memang sudah ngobos, teman-teman. Ini pembuangannya sudah dibuang, ini sudah dibuntuk. Ya, ini sudah mulai bocor kompresinya ini. Ya, tapi mesinnya masih rata ya, jadi engine mounting tidak menyebabkan mesin goyang-goyang, tetapi hanya menggetarkan bodi. Ini mesin sudah mulai turun kompresinya. Tetapi mesin masih rata. Jadi intinya mesin goncang-goncang, mesin gedek, goyang itu bukan dari engine mountingnya, tapi malah dari mesinnya sendiri. Kalau mesinnya rata, jadi seperti yang saya maksud kemarin, bahwa kompresi itu tidak menyebabkan goyang-goyang selagi tekanan kompresi itu masih sanggup membakar solar. Contohnya mesin ini. Mesin ini kompresinya sudah bocor, ring secondnya sudah aus, liner sudah ngentong, sudah pasti. Tapi tekanan kompresinya itu masih ada dalam kondisi di atas limit ya. Jadi solar itu masih bisa terbakar. Walaupun kompresinya sudah brojol seperti ini, tapi panasnya kompresi itu masih sanggup membakar solar, sehingga ia tidak terjadi guncangan. Tetapi kalaupun kompresi normal, kalau nozzle-nya itu tidak berimbang, itu akhirnya apa? Yang dibakar juga nggak sama, ledakannya nggak sama, sehingga terjadi goncang-goncang. Jadi positif penyebab dari mesin goncang-goncang itu bukan dari pangkon mesinnya, tapi malah dari mesinnya sendiri, teman-teman. Oke, demikianlah teman-teman sekilas info, karena banyak ada di postingan bahwa pangkon mesin atau engine mounting itu goyang-goyang, menyebabkan goyang-goyang, itu berarti nggak benar ya. Karena banyak sekali saya membaca postingan berkeluh kesah di grup, mesinnya goyang-goyang, terus jawabannya adalah ganti saja engine mountingnya. Itu nggak benar. Jadi kalau goyang-goyang itu diperiksa mesinnya dulu, terus engine mounting itu adalah untuk menyempurnakan, untuk meredam getaran ke bodi. Jadi sifatnya engine mounting itu tidak, kalau rusak tidak menyebabkan goyang-goyang, tapi adalah untuk meredam getaran saja ya, teman-teman ya. Kalau goyang-goyang itu pasti dari mesinnya itu sendiri. Demikian, terima kasih info dari saya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.